Sebanyak 50 peserta yang terbagi menjadi 4 kategori terlihat antusias mengikuti lomba mewarnai yang diselenggarakan SA Hardware Kat Subarat Minggu 4 Desember 2022. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun, namun semenjak COVID-19 melanda, khususnya di Bali, kegiatan ini ditiadakan selama 2 tahun. Store Manager S Hardware Kat Subarat, Putu Eri Budiarini menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak bagi anak-anak berkreasi dan berkarya dalam bentuk warna, karena selama pandemik mereka di rumah saja. Selain lomba mewarnai juga ada lomba berhitung, ada lomba membaca Pancasila, dan lomba membaca juga. Ya, semoga ini membuka ajang kreativitas buat anak-anak terutama, dan juga untuk orang tuanya bisa lebih tahu tentang S Hardware, ya, karena kita sekalian juga untuk branding S Hardware sendiri. Oke, pesertanya dari tingkat SD, TKA, TKB, dan SD sampai dengan kelas 4 SD saja. Pesertanya kurang lebih ada 50 orang yang bisa hadir di acara ini. Eri melanjutkan, S Hardware mengadakan berbagai promo spesial dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-27, mulai dari cashback online hingga 2,7 juta, harga spesial 2,7 juta, harga spesial 270 ribu, dan harga produk 27 ribu. S Hardware, kata Eri, hingga kini sudah mempunyai 8 store di Bali. Kemudian akan dibuka Living World S Hardware di Gatsu Timur pada awal tahun 2023. Kita sekarang ada promo yang sekarang adalah anniversary 27 tahun SA Indonesia. Banyak promo yang kita berikan, ada harga spesial hanya 2.700.000, ada spesial juga harga 270.000, dan ada harga produk yang harga 27.000. Jadi serba 27 di ulang tahun ini. Next pasti akan ada promo lagi untuk menyambut Natal dan tahun baru, kita ada promo spesial.